Oke, itu aja sih. Bocoran dinamika RPH maksudnya apa? Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH ya. Itu aja. Oke. Tidak Oh, bukan itu. Begini, jadi ada usulan dari Prof. Gemli yang beberapa waktu bulan yang lalu gitu, pas menjelang putusan MK yang ketuanya Pak Palguna itu ya, itu mengusulkan ada kenaikan usia hakim konstitusi. Nah, pada saat yang bersamaan memang ada putusan supaya dibentuk majelis kehormatan MK yang permanen. Nah, ternyata dalam rancangan undang-undang yang terkait dengan perubahan usia hakim konstitusi rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat majelis kehormatan yang susunan keanggotaannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu ternyata belum pernah sampai sekarang. Oke, itu jadi aja. Menolak ya, Pak? Oh, enggak ada menolak, justru kami itu sangat berharap cepat diundangkan supaya tahu berapa orang sebenarnya jumlahnya yang diatur dalam undang-undang baru. Tapi pertimbangannya di dalam undang-undang nomor 7 2020 itu yang MK-MK ad hoc, kenapa dibentuknya? Loh, itu memang di karena undang-undang sementara sebelum terjadi yang perubahan yang baru ini. Prof, oke. Prof, ada juga soal bahwa Prof Anwar juga berbohong soal alasan tidak hadir, tidak ikut memutus tiga perkara. Demi Allah, saya sumpah lagi di Bajalil, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena mengundurkan diri? Saya ini sudah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit ya, itu harus menyerahkan surat? Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Prof, gitu. Kan banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemberhentian tidak hormat, kalau Prof sendiri ya namanya minta ya, minta kan bisa aja. Kalau dianggap kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil polisinya seperti sekarang itu? Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya, pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua. Apakah merasa bahwa MK-MK ini mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah apa? Mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan yang, atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya yang berpihak itu ada hubungan darah? Nanti itu materi ya, nanti di sudah disampaikan ke majelis kehormatan. Nanti tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.